Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar hari Jumat, hari penuh keberkahan. Pagi hari ini aku mau spill buat teman-teman. Sarapan pagi aku menunya adalah sayur kluweh. Jadi ini kluweh ini adalah sejenis buah yang mirip buah nangka, tapi bukan buah nangka. Jadi buahnya lebih kecil, tidak gede. Ya, segede-gede itu aja, seginilah buah kluweh itu. Kalau nangka bisa lebih 10 kali lipat, bisa gede-gede lagi ya. Nah, ini isiannya sayur kluweh ini ada kacang tolo ya teman-teman. Ini kacang tolonya ini. Ada kacang tolo. Terus ini adalah sayur sisa aku kemarin dari kantor ya. Jadi kemarin tuh ada yang pesen dari tukang masak handalan ya. Semua masaknya tuh hampir semuanya tidak ada yang tidak enak, tidak ada. 90% lolos sensor alias enak lah. Jadi kebetulan menu yang aku suka adalah sayur kluweh. Jadi kemarin masih sisa banyak. Ini aku bawa satu plastik gede itu. Jadi aku bungkus sendiri. Dikasih teman-teman, tak bawa pulang, jadi tidak pedes ya. Jadi tidak pedes banget. Bumbunya juga lembut-lembut tuh, enggak tajam-tajam banget gitu. Bumbunya enggak berlebihan. Jadi tak bawa pulang. Ini buat di apa? Blenderan teman-teman. Kalau kemarin dimasak, hari ini hari kedua sudah diinget lagi, sudah masuk blenderan. Kalau besok masih ada lagi sisa, kita inget lagi ya, jadi blenderannya lebih blek otrok, tapi justru malah lebih enak lagi. Tapi kuahnya jangan sampai habis ya, asin nanti. Dan ini adalah menu favorit aku yang aku jodohkan sama sayur apa kluweh, yaitu tahu gembos. Ini masih ada isiannya di dalam, enggak gembos-gembos banget ini. Nah. Enak guys. Jadi seneng aku ini sayur kluweh. Kemarin tuh ada ikan asin, tapi ikan asinnya sayangnya alot ya guys. Jadi masaknya mungkin kurang pinter atau jenis ikannya yang kurang pas lah. Jadi dimakan itu alot.